inisiatif untuk menjaga serta mengembangkan arboretum ini. Dan juga Bapak Kamboja yang sudah hadir pada hari ini, beliau adalah pendiri Arboretum Universitas Nusantara. Teramat terang bunga sekuntum, warna biru dengan anak yang melentik. Selamat datang di Arboretum, paru-paru kota Pontianak yang cantik. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini bukan hanya pusat informasi, tapi knowledge. Nah, bagaimana mempersiapkan itu? Ya, ini kan istimewa. Ya, Ibu Dekan, saya ingin menawarkan bagaimana kalau di kehutanan itu salah satu center of excellence-nya adalah arboretum ini. Ya, salah satunya. Karena dia sudah naik level nih. Bukan hanya sebagai informasi, ini pohon ini, dapat serapan karbonnya sekian, tapi sudah menjadi knowledge. Knowledge ini harus di, tapi diolah Ibu. Informasi yang ada di sini harus diolah menjadi knowledge. Arboretum Silva Untan Edu Eco Forest secara resmi kita sama-sama launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-22 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Harapan kita Fakultas Kehutanan terus berkibar, berjaya, diminati oleh masyarakat karena masih banyak lahan-lahan di Kalimantan Barat khususnya yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita kembangkan menjadi kawasan paru-paru dunia. Sekali lagi sukses selalu, semangat selalu untuk Fakultas Kehutanan.
Terima kasih. Gerabiko, Rektor Untan, mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Semoga Dies Natalis ini menjadi momen kita untuk memastikan bahwa Fakultas Kehutanan ada di frontiers, ada di garis depan ya, untuk menuju kepada kampus yang berkelanjutan, Green Campus ya. Selamat sukses kepada Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Sekian. Tentunya kami akan mengapresiasi dilaksanakannya Dies Natalis yang ke-22 di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Kehutanan. Dan tentunya harapan kami ke depan dengan adanya Dies Natalis ini menjadi ujung tombak ke depannya agar Fakultas Kehutanan semakin jaya, semakin dikenal tidak hanya di lingkup Indonesia tapi sampai ke luar negeri, sampai ke panca negara. Mungkin itu harapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dies Natalis kepada Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang ke-22. Semoga arboretum ini menjadi ikon Kota Pontianak dan Universitas Tanjung Pura agar Kota Pontianak menjadi nyaman, menjadi sejuk dan sebagai simbol pelestarian dan sebagai pusat plasma nutfah hutan tropika Kalimantan Barat. Selamat dan sukses buat Fakultas Kehutanan dan Untan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BPDAS HL Kapuas, UPT Kementerian LHK, mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Fautan Universitas Tanjung Pura yang ke-22 dengan harapan nantinya Fautan ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa nanti berkolaborasi dengan kami BPDAS, terutama di dalam hal bagaimana kita untuk menghijaukan hutan di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Barat ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita ingin dapatkan di dalam hal lingkungan yang sehat, otomatis nanti masyarakatnya juga sehat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Universitas Tanjung Pura, khususnya Fakultas Kehutanan, atas pelaksanaan Dies Natalis yang ke-22. Pautan, asik! Selamat Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang ke-22. Kita harapkan Fakultas Kehutanan lebih maju lagi dan bisa bersinergi dengan UPT-UPT lain yang di KLHK. Terima kasih. Bravo Fakultas Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Silva Media Center Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang ke-22. Semoga menjadi pusat penyelenggaraan pendidikan kehutanan yang unggul. Silva Media Center. Kami dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2022 mengucapkan selamat Dies Natalis ke-22 tahun. Salam rimba. Salam. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Kabinet Milik Bersama mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang ke-22. Semoga kehutanan makin jaya dan berkemajuan. Fahutan! Unggul! Salam rimba! Kami dari BEM Fakultas Kehutanan Silva Indonesia Pengurus Cabang Universitas Tanjung Pura Kabinet Pasak Bumi mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang ke-22 tahun. Fautan, salam rimba. Salam. 1, 2, 3. Launching Visit Arboretum. Sukses!